Berkait dengan menanamkan nilai budaya dan Pancasila dalam cara yang kreatif, SMKN 1 Kota Malang menggelar pertunjukan budaya, ekspo produk dan seni mural di lingkungan sekolah mulai 5 hingga 6 Juni 2024. Gelaran ini diikuti seluruh kelas 11 dari semua jurusan yang ada di SMKN 1 Malang. Sejumlah kelas menampilkan produk-produksi mereka sendiri dalam bentuk ekspo. Sebagian lagi melakukan pertunjukan seni drama budaya di panggung utama yang mengambil tema sejarah Indonesia dan Malang pada khususnya. Menurut Kepala Sekolah SMKN 1 Malang, Andri Kusdarmanto, tema budaya diambil untuk lebih memperkuat kecintaan siswa terhadap warisan budaya lokal. Kemudian tema kali ini adalah local wisdom atau kearifan lokal. Dan mudah-mudahan ini banyak memberikan inovasi kepada anak-anak kita. Selain itu, tidak hanya pagelaran, jadi ada juga pameran hasil karya mereka dan ada mural. Artinya apa? Apa yang ditampilkan anak-anak sesuai dengan passionnya. Yang bisa tari bisa di pagelaran, kemudian yang seneng gambar ada di mural, ada di tembok kita, dengan jumlah hampir 18 kelas itu yang akan mural tembok kita. Yang pagelaran ada 9, kemudian yang pameran hasil karya juga ada 9 kelas. Sementara di bagian belakang sekolah, sejumlah siswa juga melakukan seni mural yang tepatnya ada di tembok yang menghadap ke jalan umum. Baik siswa maupun siswi bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan gambar mural dengan tema solidaritas dan budaya Indonesia tersebut. Bikin gambar puzzle yang berarti apa ya, kebersamaan, yang simbol yang love itu sebagai simbol kebersamaan, yang kuncinya itu sebagai arti untuk bersatu. Orang bisa terinspirasi untuk bersama lagi, kan kayak orang kan punya konflik sendiri-sendiri. Saya harap orang-orang itu bisa sadar kalau mereka itu butuh teman untuk bersama. Hino Kertapati, Gajayana TV.